Rangka menyambut Hari Raya Waisak, Vihara Dharma Kirti Palembang menggelar kegiatan Baby Blessing Minggu 19 Mei 2024. Dalam kegiatan Baby Blessing tersebut, Ketua Yayasan Buddha Kirti Jayu Salim, Ketua Pembina Yayasan Buddha Kirti serta Vihara Dharma Kirti Darus Hidayat, Tokoh Agama Buddha Indra Lili, Ketua MBI Sumsel Rusmiati Zen, dan ribuan umat Buddha yang ada di Kota Palembang. Apa kegiatan kita hari ini, Cek? Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan acara Baby Blessing dalam rangka Hari Waisak di Vihara Dharma Kirti. Apa itu Baby Blessing, Cek? Pemberkahan buat anak-anak yang belum secara kemandian lah, istilah kalau di agama lain. Jadi mereka diberkahi nanti setelah, jadi mereka akan mengikuti rentetan acara mulai menginjak ini teratai, kemudian digunting rambutnya, diberikan madu supaya kehidupannya jalan dengan manis, dan kemudian mereka akan diberikan gelang dan souvenir dan diberikan rambut. Ini ada berapa anak yang mengikuti kegiatan Baby Blessing? Berapa anak yang mengikuti Baby Blessing? 80 lebih. Banyak juga, Jo. Ya, luar biasa banyak di tahun 2024 ini. Tiap tahun ini, Jo? Acara tiap tahun. Harapannya, Jo, melalui acara ini, Jo? Harapan kami anak-anak lebih banyak lagi yang mengikuti acara, ya, supaya mereka memiliki nama bumi, supaya mereka bisa dilindungi oleh Kirana, Buddha Dhamma, dan Sangha. Jadi ke depannya semoga anak-anak ini tetap menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran Buddha Dhamma. Ya, Sucen, ya, apa ya, yang mau ditambahkan, ya? Apa? Ada yang mau ditambahkan? Charles, Alexander, dan Joe ada. Sertifikasi ada milik panitia yang dibuat di dalam kalau ya, Cece? Duit